juga membuat keputusan untuk memberikan tendangan penalti kepada Kelantan FC dan akan diambil oleh pemain nombor 10 iaitu Jack Ramon. Ini satu peluang kemasan yang harus dimanfaatkan oleh Kelantan FC. Bagaimana? Adakah ini adalah satu percubaan yang mendatangkan gol? Pertama telah pun dapat dijaringkan oleh pasukan Kelantan FC. Hasil jaringan penalti pemain nombor 10 iaitu Jack Ramon Hendel. Di minit yang ke-15, Kelantan FC telah pun dapat mendahului Kelantan United hasil dari tendangan penalti yang dijaringkan oleh pemain import iaitu Jack Ramon Hendel yang satu tendangan yang agak berkualiti, tidak dapat diramal untuk cuba mendapatkan bola dalam kotak penalti namun tidak berjaya. Suhaimi Abu terus kepada Muhammad Qayyum di bahagian bawah. Muhammad Qayyum, pemain Kelantan United FC, dikawal sepenuhnya oleh pemain pertahanan pada ketika ini. Taro Azwari tidak mampu mendapatkan bola tersebut. Terang ke dalam untuk Kelantan United FC. Darul Azwari, anak Kelantan Tanah Merah Kelantan. Beliau mengumpakan bola Yuki Tanigawa, tendangan yang agak melulu dan bola melambung tinggi, mampu untuk penjaga gol Kelantan FC menguasai bola tersebut. Serangan demi serangan telah dicipta. Adakah keputusan kuasa satu ini kekal sehingga 90 minit perlawanan? Kali lagi Kelantan FC mengatur serangan. Cuba memperahankan retak kembali ke bawah, bermula daripada bawah. Bola dikeluarkan oleh Suhaimi Abu, pemain Kelantan United FC. Tambahan masa 5 minit diberikan oleh pengadil perlawanan. Masih ada peluang. Oh, satu gerakan yang cantik. Penjaring gol terbanyak untuk pasukan Kelantan FC pada ketika ini iaitu Nur Sami Ghani berjaya mendapat gol yang kedua perlawanan di antara perlawanan derby Pantai Timur. Kelantan United FC ketinggalan 2-0. Jaringan dilakukan di minit-minit akhir iaitu di minit yang ke-90. Satu gerakan yang cantik dilakukan. Kesilapan daripada pertahanan pasukan Kelantan United FC yang agak bersahaja mengawal pemain tersebut sehingga mereka berjaya untuk menjaringkan gol yang kedua. Satu gerakan yang cantik, satu peluang yang tidak dipersiapkan oleh pemain.